Halo semua, apa kabar? Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Hari ini saya mau mencoba membantu menjelaskan bagaimana caranya kalau kita ditugaskan memimpin pujian atau bermain musik melalui Zoom ketika cell group gitu, ketika family altar atau persekutuan doa yang dilakukan melalui Zoom. Jadi selama ini kan karena kita nggak bisa kumpul karena lockdown. Nah, sekarang kalau melalui Zoom itu seringkali suaranya terputus-putus atau kualitas suaranya tidak baik gitu. Nah, sebenarnya ada yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas suara dari pemimpin pujian atau pemain musik atau dilakukan bersama-sama. Jadi sambil bernyanyi sambil bermain musik. Nah, caranya itu gampang banget. Saya mau tunjukin di sini. Jadi ketika Anda buka aplikasi Zoom, Anda harus men-setting audionya. Ya, caranya dengan masuk ke sini, ke setting. Kemudian pilih audio, ya. Nah, di sini yang kita perlu pastikan adalah automatically adjust volume di sini. Ini harus off, ya, nggak boleh di-tick. Biasanya secara default itu on, jadi saya sudah off untuk saya punya di sini. Ini harus off ya. Di sini Microsoft, mic yang ada, saya pakai mic dari komputernya langsung. Jadi saya nggak mengkonek mic apa, mikrofon apapun ke komputer ini. Kalau Anda punya mikrofon lain yang Anda konek, akan muncul di sini dan Anda bisa pilih. Ya, nah yang paling utama, automatically adjust volume ini. Ini harus off, tidak boleh di-tick ya. Kemudian setelah itu Anda harus masuk ke menu advance yang di bawah ini. Advance ya. Nah, di sini yang Anda harus pastikan adalah show in meeting option to enable original sound from microphone. Nah, ini harus on. Jadi kalau Anda tick ini on, ini nanti waktu di meeting Anda bisa punya option untuk mengaktifkan atau menonaktifkan enable original sound features itu ya. Jadi ini harus on. Kemudian yang tiga di bawah ini, suppress persistent background noise, ini harus disable ya. Jangan pilih auto, harus diganti menjadi disable. Yang kedua, suppress intermittent background noise, ini juga harus disable ya. Yang ketiga, echo cancellation, biarkan aja di auto ya, by default itu auto dan biarin aja. Nah, kalau Anda sudah lakukan ini, Anda siap untuk memimpin pujian dan bermain musik melalui Zoom. Jadi caranya, ketika Anda sudah berada di dalam Zoom itu sendiri, nah di sini kan misalnya seperti ini, Zoomnya sudah ada. Kemudian di sini di atas kiri atas ini ada tulisannya turn on original sound. Jadi pada saat ini original sound yang tadi yang kita kan mau nyanyi, kita mau original soundnya itu keluar, nggak disuppress oleh Zoom secara otomatis. Tadi kita sudah set untuk mengaktifkannya, maka kita harus klik tombol ini yang di atas sebelah kiri, turn on original sound. Jadi nah, begitu kita turn on, maka suara yang akan keluar nanti yang didengar oleh orang-orang lain yang ikut meeting dengan kita ketika kita menyanyi adalah original sound kita. Enggak disuppress oleh Zoom. Nah, kalau kita sudah selesai menyanyi, memimpin pujian, kita mau kembalikan lagi ke posisi yang semula, yang otomatis secara Zoom sudah atur, ya kita turn off lagi. Jadi kita klik lagi turn off original sound. Tapi waktu kita menyanyi, pastikan kita turn on original sound. Kadang-kadang orang lain, orang-orang tuh sudah melakukan setting audio yang seperti yang tadi saya tunjukkan, tapi waktu mereka masuk ke dalam meeting itu sendiri mereka lupa untuk turn on original soundnya, sehingga orang lain yang mendengar dan menonton mereka di meeting tersebut tetap aja nggak mendapatkan kualitas suara yang lebih baik. Ya, kualitas suara itu akan menjadi lebih baik untuk didengar orang lain ketika original sound itu di turn on. Jadi pastikan ininya harus turn on original sound, diklik. Begitu kita klik, dia akan berubah tulisannya menjadi turn off. Jadi kalau yang kelihatan tulisannya turn off original sound, berarti original soundnya itu lagi on.
ya. Kalau yang kelihatan turn on original sound berarti itu lagi off. Jadi jangan salah. Nah, setelah itu baru kita boleh pimpin pujian. Habis ini saya mau tunjukkan bedanya kualitas suara yang didengar. Jadi saya akan coba buka di komputer lain. Di komputer lain saya akan buka, saya langsung videokan di taruh kamera di depan komputer itu dan kita lihat beda kualitasnya seperti apa. Jadi saya nggak connect ke audio interface apa-apa, ini semua langsung seakan-akan kita sedang duduk di depan komputer lain melihat orang lain memimpin pujian. Kita lihat bedanya seperti apa. Oke, okay, thank you. Nah, oke, okay, saudara-saudara. Jadi sekarang apa yang Anda lihat adalah langsung saya pakai komputer yang lain, ada kamera di depannya. Jadi kita dengarkan seakan-akan kita duduk di depan komputer yang lain dan mendengarkan bagaimana suaranya. Baik, sekarang saya sudah pasang kamera di depan komputer yang lain dan kita mau coba rekam bagaimana suara yang dikeluarkan oleh komputer ini. Seakan-akan orang lain sedang mendengarkan kita di komputer mereka masing-masing. Nah, sekarang saya lagi memakai turn on. Saya sekarang off dulu. Saya baru pencet turn off original sound. Jadi ini original soundnya off. Kira-kira suara yang dihasilkan waktu kita menyanyi dan bermain musik didengar oleh orang lain seperti ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Nah, sekarang bandingkan kalau original sound-nya kita turn on. Jadi ini suara aslinya yang keluar, tidak disuppress, tidak ditekan oleh Zoom. Jadi ini sekarang sudah, nah sekarang sudah turn on. Bandingkan ke hasil suara yang didengar oleh orang lain ya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Nah, bagaimana kira-kira? Melainkan kalau yang pertama suaranya agak kayak tumpang tindih, agak hilang-hilang. Tapi yang kedua, setelah original soundnya di turn on atau kita pencet turn on original sound, suaranya lebih kedengaran semua, ya. Jadi semoga ini bermanfaat bagi Anda yang dipercaya Tuhan untuk memimpin pujian dan saat ini tidak bisa bertemu face to face dengan teman-teman saudara-saudara seiman yang lain, jadi harus melalui Zoom. Jika Anda memimpin pujian, pastikan semua orang lain mikrofonnya di mute, lalu Anda mulai menyanyi dan jangan lupa turn on original sound sebelum Anda mulai nyanyi. Sehingga suara yang disampaikan di komputer orang lain atau di handphone orang lain semuanya terdengar suara yang tidak disuppress atau tidak ditekan sehingga semuanya keluar terdengar dengan jelas. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.